pemirsa sekalian, kita temukan di bawah pohon ringin ini ternyata kita temukan ada batu ukuran besar seperti dorpel atau mungkin batu apa umpak, biasanya untuk tempat di lokasi tempat ibadah. Bahwasanya di sana juga kita temukan di bawah ringin juga banyak sekali batu bata ukuran besar-besar. Kemungkinan di situ atau di sini atau di sana mungkin ada tempat peribadatan. Dan di sini banyak sebaran batu bata ukuran besar-besar yang digunakan, difungsikan untuk pemakaman. Dan di sini juga kita temukan terdapat kurang lebih ada berapa meter di sana itu ada sumur kuno dan banyak ditemukan gerabah-gerabah atau mungkin artefak yang lain. Ini nama dusunnya apa? Nama dusunnya Banaran Demangan ya, Demangan Tanjunganom. Dusun Banaran, Desa Demangan, Dusun Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Tadi juga sempat menemukan umpak. Ya, kita temukan umpak di sana. Satu, cuman ukuran agak kecil tapi dalam dan terbuat dari batu andesit juga. Ini ada prediksi era tahun apa? Kalau kita lihat dari temuan gerabah dari terakota tadi, kelihatannya seperti eranya koloni apa era Majapahitan akhir. Dilihat dari terakota warnanya, bentuknya dan itu jelas, dan kita lihat dari sumurnya juga eranya era kerajaan Majapahitan. Tujuannya Riz? Di sini informasi dari Bapak tadi, di sini pernah ditemukan sumur kuno yang terbuat dari batu bata merah yang setengah lingkaran, juga ada rentetan dari yang tadi dorpel di sana tadi, dan lokasinya ya juga agak pendek lumayan, kemungkinan dulu di sini mungkin ada pemukiman era Majapahitan juga. Batu batanya tujuannya? Ini ya, barusan kita temukan batu bata yang ukuran besar era Majapahitan. Kemungkinan ini dulu tempat pemukiman orang dulu. Ini dengan menemukan piring, lokasi di mana, Mbak? Bukan piring, goci. Jadi tempat minuman burung itu, tapi bentuk marmer. Tapi dulunya malamnya aku ditemui ya orang tua besar, jangan tidur aja. Oh gitu. Itu inilah aku ambil. Oh, suruh ambil besoknya diambil. Saya besoknya ambil pasir di situ ada kunci. Oh, terus yang sumur itu? Yang sumurnya saya tahu di situ. Salah. Yang anu apa? Terbuat dari apa sumurnya? Dari bata. Batu bata yang melengkungkan ya, melingkar-lingkar itu ya. Terus kedalamannya? Orang tahu. Nggak tahu ya. Terus akhirnya dirusak sama orang. Iya, dibolehkan. Terus selain itu, apalagi? Atau mungkin ditemukan apa? Pusaka atau keris atau mungkin kayak guci yang lain? Ya cuma guci aja. Tapi ada orang bilang suruh ngambil ada pusaka Luk 13 di situ. Oh, gitu. Ya di sebelah kocian sana. Ya, tapi saya
ya memang nggak punya keyakinan di situ, saya nggak ambil. Terus ada nggak pemakaman kuno di situ? Kurang tahu, kalau nggak tahu saya. Terus batu-batu ukuran besar ada nggak di situ, Pak? Saya jarang ke situ. Jarang ke situ, Pak, ya? Wilayah sini. Terus batu-batu gede-gede, besar-besar nggak? Dulu ada. Sekarang ya, kadang-kadang diambil orang untuk anu, untuk itu, untuk dapur. Dapur ya. Kalau yang satu yang besar-besar, batu batu kali, yang panjang-panjang itu? Kurang, enggak pernah tahu. Enggak pernah tahu. Ya, sekian panjangnya. Itu batu-batu merah. Iya. Mbah, terus barang-barang yang jenengan ketemukan sekarang di mana, Mbah? Dua orangnya di Makassar. Itu dibeli atau diminta? Cuma dulu tahun 80 dikasih uang 8.000. Tapi yang 4.000 saya kasihkan warga saya, yang 4.000 saya kasihkan tetangga saya. Jadi jenengan itu perangkat desa dulu? Bukan, saya pembantu. Oh, pembantu. Ya, cuma cara ada kebutuhan desa, saya itu dipanggil sama pamong lah. Oh, gitu. Saya cuma, dulu kan tukang lah saya. Ya, tukang di kampung lah, kampung di sini, saya di sini. Kalau ada kebutuhan desa, ya saya ikut.